Pemirsa, sebanyak 117 warga baru PSHT Pusat Madiun Cabang Batanghari diwisuda atau dilakukan pengesahan pada Selasa malam. Dalam kegiatan itu, pemerintah memberikan apresiasi dan mengharapkan warga baru bisa mengikuti aturan sekaligus menjaga nama baik organisasi di tengah masyarakat umum. Setelah menyelesaikan berbagai tahapan dalam latihannya, guna menjadi bagian dari keluarga persaudaraan Setia Hati Terate atau PSHT Cabang Kabupaten Batanghari Pusat Madiun. Sebanyak 117 warga baru PSHT akhirnya diwisuda pada Selasa malam dan kegiatan dilaksanakan di Aula STIE Graha Karya Muara Bulian, diapresiasi penuh oleh pemerintah Kabupaten Batanghari. 117 warga PSHT yang disahkan tersebut berasal dari seluruh kecamatan di Kabupaten Batanghari. Dalam kesempatan itu juga, Bupati Batanghari yang diwakili Asisten 1 Setda Batanghari Muhammad Rifai, serta Ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin, Kapolres dan Kajari Batanghari turut menghadiri acara tersebut. Asisten 1 Sekretariat Daerah atau Setda Batanghari Muhammad Rifai menyampaikan, dengan adanya warga-warga baru di tubuh PSHT ini diharapkan membawa dampak positif untuk generasi berikutnya dalam meningkatkan peran organisasi membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan terdidik, khususnya di bidang olahraga seni bela diri. Selain itu diharapkan warga baru bisa mengikuti aturan sekaligus menjaga nama baik organisasi. Pemkab juga berharap kedepannya warga-warga di PSHT tidak hanya sebatas mengikuti latihan semata, namun juga dapat menempah diri untuk menjadi kompetitif sebagai atlet pencaksilat yang berprestasi. Sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Batanghari, visi tahun ke depan agamis, nyaman, gotong royong, bermutu dan harmonis, ada 5 misi, 5 tugas yang kita ambil. Di antara 5 tugas yang kita ambil bersama-sama, karena FPC sendiri bukan saja milik Bapak Bupati, tetapi juga milik kita semua karena disahkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2021 tentang FPJMD, termasuk tugas kita bersama-sama diantaranya adalah untuk membuat kondisi nyaman. Joni Firdaus, JEK TV, melaporkan.